Abdul Malik Al-Houthi merupakan sosok pemimpin misterius pejuang Houthi Yaman. Diketahui, serangan Houthi terhadap kapal-kapal Laut Merah telah menuai kecaman dari militer AS dan Inggris. Beberapa perusahaan pelayaran telah menghentikan operasinya atau mengambil rute yang lebih panjang karena kampanye yang dilakukan oleh Houthi. Para militan yang didukung Iran telah berjanji untuk terus menekan perdagangan pelayaran global, sampai Israel menghentikan pemboman di Gaza. Kelompok Houthi mengatakan mereka akan membalas setelah pesawat tempur, kapal dan kapal selam AS dan Inggris menyerang Yaman. Abdul Malik membangun reputasi sebagai komandan medan perang yang sengit. Sebelum muncul sebagai pemimpin gerakan Houthi, ia adalah pejuang yang telah memerangi koalisi militer pimpinan Saudi sejak tahun 2015. Di bawah arahan Abdul Malik yang berusia 40-an, Houthi telah memperoleh puluhan ribu pejuang dan persenjataan besar berupa drone bersenjata dan rudal balistik. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.